Halo teman-teman, selamat datang kembali bersama aku Moen. Dan kali ini kita lanjutin lagi di survival satu bloknya di atas langit. Yeay. Halo. Oke, aku gak banyak yang aku lakuin di sini sebenarnya teman-teman ya. Jadi di sini mari kita panen dulu makanan yang kita tunggu-tunggu matang ini. Aku juga gak pernah makanin kentang sama carrot yang hampir jatuh tadi. Tapi mungkin aku akan ganti sama potato kalau misalnya pengen dijadiin makanan teman-teman ya. Dan ini, oh ya aku belum. Wait, what? Nepslo ada Enderman. Nyakau. Satu lagi di sana, tapi biarin aja sana. Kita akan tanam-tanam dulu teman-teman. Kita panen tanam dua baris sisi tiga deh. Oke, kentangnya sudah aku taruh semua. Mungkin wortelnya juga tiga baris. Dua, tiga, dan sisanya si wheat lagi teman. Buat makanan para hewan kali ya. Dan ini si bibit biji ini bisa kita pakai buat makanan para burung-burung itu teman-teman yang bisa niruin suara monster ya. Nggak tahu kenapa. Ini apa kamu suka niruin suara monster sih? Niruin suara sapi aja lah. Ganti suara, ganti suara. Nah, kayak gitu aja udah mending. Ini makanan nih. Nggak bisa dikasih makan teman-teman. Yaudah, dudukin aja. Ini panenan, soalnya panenan ini nggak bisa kita jual teman-teman ya. Bisa sih. Di sini nih. Wah, kentang. Baru kentang doang teman-teman ya. Ini aku harus beli breed lagi teman-teman. Tapi masalahnya aku nggak punya kentang sebanyak itu. Nungguin panen lagi ya. Nah tadinya aku tuh sebenarnya air teman-teman. Aku agak parno sedikit kalau deket air tuh mengingat San SMP lagi takut mati teman-teman. Oh di dunia biasa kan kayak gini ya tuh. Tuh adem teman-teman ya. Adem kan? Tapi kalau di sana siapa tidak seadem itu. Hidupnya langsung sengsara kalau kena air sedikit ya. Oke teman-teman, jadi di sini aku berada di bawah tempat mob grinderku yang main gede ini. Aku berharap aja di sana siapa bisa segede ini, bisa sebanyak ini teman-teman ya per jam ya. Mungkin, tapi sepertinya enggak teman-teman. Jadi di sini aku pengen ngambil lagi para rotten flesh-nya yang udah aku tinggalin teman-teman. Aku tinggalin AFK beberapa waktu tadi walaupun gak lama banget ya. Aku berharap aja cleric-nya mau ngeganti penjualan dia teman-teman. Dan aku mendapatkan emerald yang lebih cukup teman-teman ya. Sayangnya enggak. Karena kalau nggak salah tuh dia harus 32 per 1 teman-teman ya. Jadi di sini aku harus tukerin banyak rotten flesh untuk satu emerald ya. Walaupun rotten flesh tidak terlalu berguna. Dan aku harus nungguin dia restock dulu. Walaupun si Rotten Flesh tidak terlalu berguna untuk kehidupan biasa kita, tapi dia berguna sangat untuk si tempat si trade ini ya. Apalagi terutama si cleric teman-teman. Jadi kita bisa tuker-tuker seperti ini untuk mendapatkan emerald. Dan kita bisa membeli yang wait, what? 16 botol untuk satu emerald. Why? Dan di sini ada 4 emerald untuk satu glowstone. Hah? Kamu bercanda? Cuma bisa beli makanan teman-teman. Dengan segini cukup gak ya? Oke, okay. Yang penting dia naik dulu ke novice teman-teman. Sayangnya aku belum punya wish ya untuk merubah atau enggak. Harusnya aku bikin kurang satu teman-teman, kurang satu villager buat bikin peternakan villager di sini ya. Untungnya 6 pumpkin untuk satu emerald. Tapi masalahnya teman-teman, kita nggak punya pumpkin. Punya deh ya. Kita belum pernah bikin farm pumpkin lagi teman-teman, udah lama banget ya. Tapi aku bingung di mana farm pumpkinku. Farm pumpkin di mana kamu? Di sini ada melon seed. Tapi aku nggak lihat di mana pumpkinku berada teman-teman. Apakah di sini atau di mana itu lo bingungin lo. Soalnya aku naruhnya nyebar-nyebar ya. Mana ini nah ini dia ada pumpkin teman-teman. Tapi di sini aku nggak punya banyak air. Aku punya air satu di situ, satunya lagi di mana ya? Di water fishing teman-teman ya. Aku punya air di sana. Aku lupa. Di sana aku punya air. Oke, jadi di sini aku bawa air teman-teman. Aku ingin naruh satu dirt di sini. Mudah-mudahan bisa dicangkul. Nggak bisa dicangkul bagian sini. Ya ampun. Kita harus pakai daerah mana ya buat dicangkul ya? Di sini udah ada bambu. Di sini ya mau nggak mau di sini sih teman-teman ya. Gimana ya? Di sini. Oke, jatuh teman-teman. Satu di situ, lalu kita akan gali di sini, terus kita kasih bibit ya di sini biar dia panennya ke sini teman-teman ya. Mudah-mudahan panennya ke sini ya, nggak di tempat lain. Mudah-mudahan aja sih. Dan aku berharap banget sama bibit ini teman-teman untuk jadi lebih bagus bibitnya. Dan panenin biar kita bisa nuker si pumpkin ini menjadi emerald ya. Nah di sini juga aku punya stok bone meal yang banyak teman-teman. Jadi di sini kenapa tidak kita pakai saja untuk farm kita teman-teman ya. Kita ubah dulu menjadi bone meal ya. Dari bone kita ubah jadi bone meal. Kita bisa nubuhin itu sebanyak mungkin untuk memanen emerald yang sangat banyak. Atau juga kita bisa pakai buat ini teman-teman.
Tapi sayangnya ini nggak bisa berbuah langsung teman-teman ya. Jadi kita cuma bisa gedein doang, terus kita tinggal nunggu aja dia berbuah semua teman-teman. Tinggal kita tungguin aja ya. Dan itu aku nggak tahu berapa lama tiap panennya teman-teman, tiap berbuahnya itu. Jadi kita harus nunggu dengan sabar kalau buat si melon pumpkin ini ya. Tapi tidak dengan bagian sini teman-teman ya. Kita bisa dengan mudah kita taruh bone meal ya di sini lebih banyak. Kita panen, terus kita tanam lagi teman-teman. Apalagi yang paling kita butuhkan adalah si potato untuk dijual ke villager yang situ teman-teman. Jadi kita bisa panen lagi, tanam lagi, panen lagi, tanam lagi biar jadi untung. Hanya menggunakan bone meal teman-teman ya. Tapi kalau kalian nggak punya mob grinding, mencari bone meal itu akan sangat susah, apalagi buat farm-farm kayak gini ya. Mari kita farming lagi di sini. Aku ingin mendapatkan banyak kentang karena aku ingin menjadi pemanen kentang seperti di season 1 teman-teman ya. Di season 3 kali ini kita nggak terlalu sering nolep kayak di season 1 ya, karena season 3 ini ya capek nolep doang teman-teman. Jadi aku jadi ngebahas san SMP dong, padahal ini aku lagi di satu blok teman-teman. Bisa nyasar aku ya. Oh no, oh no, kenapa ada mini zombie di sini? Baby zombie goes gone. Yay, hilang. Ini ada satu masalah di sini. Hih, mati kau. By the way, aku udah manen-manen kentang beberapa lama ini. Aku udah tadi manen-manenin sampai dapat banyak kentang. Itu udah segini teman-teman ya. Dan itu udah bulan ya, udah bulan sapit teman-teman. Mungkin aku akan mulai menjual kentang-kentang ini ya. Let's go, kita akan menjual kentang-kentang ini ke villager makanan ini teman-teman ya. Hey villager, kamu akan menemaniku bertrading sampai pagi ya. Oke, kita akan beli-beli ya ampun dikit banget teman-teman ya. Oke, kita akan tukar-tukar ini emerald ini teman-teman dari para kentang dan mendapatkan XP juga, dan kayaknya nggak terlalu bagus sih teman-teman. Tapi lumayan sih dapat 15 emerald dari berapa kali aku manen. Dan selanjutnya yaitu kita beli pumpkin. Beli apa ya? Atau kita pakai buat pumpkinnya? Kalau aku bingung teman-teman ya. Kita beli pumpkin untuk naikin penjualan ya. Wait, what? Oh, dia ngilang. Wow, dia ngilang teman-teman. Kaget aku. Oh my god, dia diskon teman-teman. Diskonnya satu doang ya. Guys, good job. Good job. Kita beli glowstone aja teman-teman. Kayaknya aku melakukan kesalahan besar teman-teman ya. Tapi lumayan juga gross untuk dijadiin potion atau enggak kita jadiin penerangan di jalan situ, yaitu banyak banget enderman yang pun. Jangan lihat dia. Jangan lihat dia teman-teman. Aku maksudnya. Mungkin waktunya tidur teman-teman karena sudah malam, waktunya tidur. Yey, kita akan menikmati hari esok dan kita akan lakukan sesuatu yang sangat tidak bagus hari ini. Haha, monster yang di sana pada mati kecuali para skeleton itu dan itu. Dan spider tidak mati teman-teman ya, bahaya sekali ya. Dan oke, karena aku belum ngasih makan untuk para sapi, dan sapi itu lumayan buat bikin bugu teman-teman. Eh, by the way, kita belum dapat sugar cane ya. Ya ampun, nyari sugar cane dulu teman-teman. Kita harus yang penting ngasih makan dulu para sapinya teman-teman. Gitu ya, di sini aku akan ngambil beberapa wheat yang aku punya di sini, stokan ya, 22, dan aku akan ngasih makan para sapi karena satu-satunya hewan yang bisa aku kasih makan di sini hanya sapi dan domba teman-teman, dan panda. Kalian nikah di situ ya, ini nikah, ini nikah juga, ini nikah juga, dan ini jomblo. Haha, kasihan banget. Dan ini nikah. Wait, what? Oke, ada yang ditinggalin sendiri teman-teman. Itu kamu tadi kayaknya ada teman nikah nih. Gak ada apa? Kasihan sekali. By the way, kita nggak punya kambing ya di sini ya. Kambing kita nggak punya, jadi aku akan ngasih makan panda menggunakan bambu di sini. Kita kasih makan lagi. Hey panda, hey panda, kok kalian gak nikah sih? Sumpah, why? Kalian gak nikah, why? But why? Kenapa kalian tidak nikah teman-teman? Sana ambil tuh, diambil semua teman-teman. Dido rasa gembul. Dari banyak hal yang aku lakukan di survival satu blok ini teman-teman, di sini belum ada bangunan baru dan tempat ini masih sama saja setelah aku lama gak pernah nebang-nebang di sini ya. Yang aku lakukan hanyalah jalan-jalan, nuker-nuker trading, dan pengen lagi aku ya mining ya. Yang sering aku lakukan di sini hanya itu teman-teman ya. Karena sebenarnya yaudah kita akan coba cepet-cepet mining kayaknya teman-teman, biar ada yang hal yang baru juga kan ya. Kalau seperti ini terus kita akan mati kebosanan. Nah, kita nggak cuma ngelakuin hal-hal farming, 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 farming dan yang lainnya teman-teman ya. Jadi bingung juga mau ngapa-ngapain.
Jadi mungkin ini farming-farming terakhir kita sebelum kita akan fokus ke mining-miningnya. Sekalian nge-upgrade tempat mining, mining juga, terus mining lagi, terus nge-upgrade lagi. Sampai seterusnya teman-teman, sampai mungkin ada, kita udah di Nether pas ya? Iya, kita juga belum ke Nether ya? Ya ampun, belum banyak banget hal yang belum kita lakukan ya, ya ampun lah. Tapi sebelum ke Nether, aku pengen bikin dulu ya teman-teman. Aku pengen bikin yang namanya enchantment table dan serta book-booknya agar aku bisa naikin level armorku menjadi level yang sangat gede dan enchantannya juga bagus. Jadi nggak sekedar enchant biasa aja teman-teman. Sia-sia nanti XP kita dan lapis lazuli yang susah didapatkan di sini ya. Mau nggak mau harus beli di villager dengan harga 2 atau 1. 1 untuk 3. 3 untuk 1. Ya ampun mahal lah pokoknya ya. Oke, panen itu udah. Panen cocoa beans. Jangan lupa teman-teman. Salah satu aset berharga juga karena kita bisa bikin yang namanya cookie. Cookies. Cookies lebih tidak worth it hancur dong. Tidak worth it dibandingkan bread teman-teman. Jadi ini kita bikin bread atau cookies ya. Bread aku beli sih teman-teman. Terus pasang lagi biar nggak habis populasi cocoa beans-nya. Pasang terus. Oke sudah. Dan kita dapat untung 1 stack nih teman-teman. Dan ini besapin kita pasang-pasang di setiap titik dirt-nya. Dan kita bisa manen lagi pada saat pohon birdsnya sudah tumbuh. Ini udah lama aku tungguin gak pernah numbu-numbu wey. Kenapa dia tidak pernah numbu-numbu? Ya ampun. Oh no. No. XP ku. Ah my god. Mati aku teman-teman di off camera. Sedih pas lagi gak jalan lagi recordannya. Pas abis aku ngambil bone di sini untuk aku ubah menjadi bone meal, terus aku loncat ke sini, terus aku jatuh di sini teman-teman. Pas banget di bagian sini. Gak nyampe. Biasalah orang yang suka loncat-loncatan ya. Dan aku harus kumpulin lagi, bikin diamond pickaxe teman-teman buat ngambil sesuatu yang itu. Karena jatuh juga tadi teman-teman. Sesuatu yang itu hilang dong. Ya ampun. Gimana ya? Merasa sedih teman-teman karena kebodohanku sendiri jatuh ya. Ya udahlah aku akan manen-manen dulu ini lah teman-teman. Manen-manenin lagi kentang dan juga wortelnya karena itu yang lagi aku butuhin untuk menukar dengan emerald lagi. Emerald goes for life demi kejayaan tempat ini. Karena aku hanya punya satu cara untuk beli-belinya teman-teman, yaitu kita harus beli-beli dari villager yang di sana itu. Nggak ada tempat lain soalnya ya. Ternyata melakukan hal seperti ini seru juga teman-teman. Tapi masalahnya capeknya itu loh. Hancurin, tanem, pasang lagi, hancurin, tanem, pasang lagi. Terus-terus menerus sampai kalian selesai dengan hasil yang mencukupi untuk kebutuhan emerald kalian ya. Aku udah melakukan selang beberapa menit lagi tadi. Hanya untuk mendapatkan beberapa kentang ini dan akan aku jual lagi kepada villager ini. Harusnya sih aku pakai buat makanan teman-teman ya. Entah kenapa aku pakai buat jual. Bisa aja dipakai buat makan ya teman-teman. Termasuk aku beli si pumpkin pie ini ya. Beli. Yay, XP-nya banyak. Dan di sini aku pengen bentar, tunggu dia ngerestock ada yang baru ya. Tunggu. Di sini masih belum ada yang baru, teman-teman. Masih aku harus naikin dari expert ke yang master gitu pakai ya. Aku harus beli apa ya? Lapis kayaknya teman-teman butuh kayaknya. Tapi di sini lapis aja deh, pas aja. Oke, kurang satu ya, kurang satu lagi. Di sini ada yang baru kah? Tiga melon? Melon kotak teman-teman. Melon kotak untuk 1 emerald. 2 emerald buat 18 cookies. What is this? Ini pemalakan teman-teman. Ini pemalakan. Tapi lumayan gede XP-nya, jadi akan aku beli. Oke, dapat 18 cookies lumayan teman-teman buat makanan. Nah di sini, tadi aku pakai buat beli jajan ya. Dan ini aku harus tunggu dulu besok untuk ngeresok. Jadi aku akan tidur dulu untuk hari ini. Cukup untuk hari ini teman-teman. Tidur sebentar. Lalu kita akan lanjut lagi trading-trading dengan para villager-nya. Wow. Hello. Kenapa kamu ada di sini? Di atas lagi teman-teman. Kenapa ya? Dia jual kaktus 3 emerald buat kaktus. Villager biasa ada yang jual kaktus gak ya? Itu nanti bisa jadi pedoman cari emerald yang banyak kalau bisa dapat kaktus teman-teman ya. Ya, why? Kenapa kamu belum restock? Kayaknya aku harus ngambil dari chestku teman-teman untuk mendapatkan yang namanya emerald. Di mana kamu emerald? Di mana kamu? Di daerah 32 kita ambil satu menuju ke para villager yang ada di sini. Kita beli satu. Jing, dia naik dari expert menuju ke master kalau nggak salah ya. Tuh ada tandanya diamond teman-teman ya. Dia sudah berubah menjadi master. Woo! Woohoo, XP teman-teman. Yay. Wait, what?
21 nether world untuk 1 emerald. That's scam. Tapi ini lumayan ada XP teman-teman ya. Tapi 2 ini untuk XP. Dan di sini kita masih belum bisa nge-trade teman-teman ya, ampun. Ya, itu masih belum bisa nge-trade ke tempat si treasure farmer ini ya. Tapi kita kedatangan teman baru lagi, tapi sayangnya aku enggak tahu apakah kaktus bisa dijual ke villager atau tidak teman-teman. Kita jadi farmer sejati di sini nih ya. Oke, teman-teman, jadi cukup sekian dulu ya episode kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa tinggalkan like, comment, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk di-share ke teman-teman kalian ya, agar membantuku mengembangkan channel ini makin jauh lebih baik lagi ke depannya teman-teman. Oke teman-teman, jadi cukup sekian. Dan sampai jumpa di video atau di live streaming selanjutnya. Dadah! Dadah!